Hai, K-pop enthusiastic, welcome back to my channel. Oke, ini masih dalam hype dari Triple S kemarin ya, Rising-nya. Gokil banget ya, mungkin wah salah satu lagu terbaik sih di tahun ini bagi gue, karena memang gue sangat amat menantikan debut dari Triple S OT10 kemarin. Dan untuk Rising-nya sendiri, gue kemarin sempat lihat ada stage performance mereka atau semacamnya di One Decay, itu ada Rising dengan Sweet Dance kalau nggak salah. Itu bikin gue penasaran sih, dan juga gue kan janji bakal untuk ngereaksiin album mereka yaitu Assemble. Mungkin gue akan upload itu di hari Minggu nanti untuk reaction terhadap album Assemble. Kali ini kita lihat dulu untuk Rising-nya, sekalian kita lihat untuk dance mereka seperti apa gitu ya, untuk suruhannya, karena kan kemarin full MV-nya gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita lihat ke videonya. Oke, kali ini kita udah ada di One Decay Original Channel ya, dan ini udah kelihatan 10 member ya dari Triple S. Wah, pakai suit kemeja gini sih damage-nya makin nambah ya. Dan kemarin setelah gua ngeliat MV-nya Rising, gua coba ngafalin untuk member-membernya ya, terutama untuk yang Crystal Eyes, karena gua kan baru tahu untuk Jiwoo. Sisanya tuh kalau nggak salah ya, ada Sumin, lalu Soyeon sama Chaeyoung. Oke, gua sih kayaknya untuk Soyeon mungkin gua bisa ngenalin wajahnya, Chaeyoung juga mungkin bisa. Kayaknya yang gua ketuker di sini hanya mungkin Sumin dan KD kayaknya ya. Kita lihat. Oke, langsung aja, jangan lupa di-like. Subtitle ada MK quality 1080. Ini Soyeon kan ya, yang ini Soyeon. Yang ini Yuyun. Gue sih gak sabar ya untuk nunggu debutnya nanti untuk Crystal Eyes juga. Dan ini pun sama gitu ya untuk kalau gak salah, sorry kalau gue salah, mereka tuh tetap kayaknya setiap untuk debut subunitnya mereka nantinya, kalau mereka misalkan tidak mencapai target, bakal dibubarin gitu. Dan itu sih yang bikin gue sedih ya. Maksudnya dibubarin tuh untuk subunitnya, tapi mereka tetap di Triple S. Mungkin di sini gue bakal banyak pause untuk mengenali para membernya. Dan ya nanti kalian bisa kasih tahu ini gue salah atau benar, oke? Okay? Sekali lagi ya, karena ini part openingnya tuh bener-bener enak banget gitu loh. Oke. Ini Daehyun. Ini kalau nggak Sumin kayak D, ini Naki, Yuyun, Soyeon, ini Jiwoo, Hyerin, ini Chaeyoung. Ini nah, antara ini dan ini itu Sumin atau kayak D ya. Oke, antara dua ini ya, ini paling ujung Yubin. Oke, gua masih ketuker antara kayak D sama Sumin kayaknya. Ini Chaeyoung ya, oke. Nah ini, bentar, ini Sumin atau kayak D ya? Oke, kayaknya ini Sumin, ini kayak D deh. Hyerin, Jiwoo, Hyubin. Ini gue suka banget sih udah mereka make suit kemeja jas kayak gini, terus
mimik wajah mereka tuh bermain gitu loh, attitude-nya gue suka banget tadi dari Soyeon di awal. Yubin udah jelas dia juga pandai memainkan attitude wajahnya karena di Generation juga ya udah terlihat. Wah. Soyeon. Oh, ini di depan Crystal Eyes ya, 4 ya. Jadi ini harusnya Sumin, oke, ini Kaede ya. Mungkin koreksi kalau gua salah, tapi harusnya iya, ini 4 Crystal Eyes, ini 4 di belakang Triple A, dan ini Dahyun S9, ini S10-nya Kaede. Oke. Tone suaranya Soyeon tuh ya enak banget gitu loh, ketika gua kemarin coba denger berulang-ulang dan ini suara siapa yang gua suka, ternyata Soyeon loh. Dia S1 ya, member pertama yang pertama kali dikenalkan oleh Modaus untuk Triple S. Center Yubin. Hyerin. Center Naki is back. Wow. Wah, itu nggak tahu sih kalian nggak atau enggak ya, tapi efek dari gerakan badannya itu kayak efek domino gitu loh. Lihat ya. Bam. Dua kali kayak wave gitu, ombak. Hentakan awalnya dari Jiwoo dan Jaehyun, lalu sisanya mengikuti gitu loh. Wah, keren banget sih. Dan terlihat sangat jelas gitu karena kan outfitnya black and white gitu ya. Jadi wow, dan gue baru sadar ya mereka juga pakai high heels gitu ya untuk dance-nya. Wah. Ih, Naki cakep banget. Sekali lagi. Oke. Udah sih fix, emang base gua kayaknya sampai nanti pun 24 member reveal kayaknya gua tetap stay di Naki sini. Dahyun. Ini juga part keren banget sih ya, kayak seakan-akan mereka tuh lagi battle dance atau kayak lagi mirror gitu loh. Kaede dan Sumin. Wah. Terlalu keren gitu loh. Gua sih udah gak bisa berkata-kata lagi ya untuk Rising ini. Dan mungkin kalau harus milih bias kedua gua, ya mungkin Soyeon sepertinya. Sepertinya. Ya, wah.
Racing, racing, racing. Oke, itu dia tadi Triple S dengan racingnya, dengan sweet dance-nya juga, gokil banget, keren banget. Lagunya gokil, dance-nya gokil, outfit-nya gokil, MV-nya pun gokil, semuanya wah, keren sih. Triple S ya. Oke, mungkin sesuai janji gue. Dan sekali lagi, gue bakal reaksiin album mereka, Assemble. Setelah ini, tapi mungkin gue akan upload untuk react album itu di hari Minggu nanti, karena di hari Minggu nanti juga ada beberapa grup yang memang gue reaksiin albumnya, jadi gue disatukan di satu hari, yaitu nanti hari Minggu. Oke, gue udah penasaran sih, karena mungkin kalau bahas sedikit, Rising ini kan bisa terpilih pun karena voting ya. Gue waktu itu sempat ngeliat sih, pada saat mereka melakukan voting kan, song dari song A sampai H ya, atau berapa gue lupa, ini tuh kalau nggak salah song B ya untuk Rising. Nah, untuk di Assemble nanti gue nggak tahu tuh akan ada song apa aja di dalamnya, atau hanya Rising ini aja gitu loh. Itu gue belum terlalu ngikutin sampai situ. Mungkin kalau kalian tahu boleh kasih tahu ke gue nanti. Tapi ya kalau nggak salah ini tuh song B ya kalau nggak salah. Dan ya, dan waktu itu tuh gue sempet denger ada song H, itu gue suka banget, tapi ternyata nggak terpilih gitu loh. Dan yang terpilih adalah song B ini. Ini pun gokil sih, karena memang dari keseluruhannya, jujur ya pada saat itu gue coba denger untuk semuanya, pemilihan lagu-lagunya. Di antara semuanya memang gue paling suka tuh song B sama song H. Nah, untungnya song B menang gitu, jadi wah, gue seneng banget sih. Jadi hype-nya tuh bener-bener udah kebangun pada saat gue juga ngikutin perkembangan voting untuk lagu title track ini gitu loh. Jadi dengan terpilihnya Rising tuh wah gitu, bener-bener pecah banget sih. Oke, jadi next-nya gue bakal reaksiin sekali lagi untuk album mereka itu Assemble. Sekian reaksi kali ini terhadap Rising, Swiss Dance. Gokil banget. Oke, terima kasih buat yang udah nonton dan yang suka dengan video gue. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan jangan lupa untuk di subscribe. Sampai jumpa video reaksi berikutnya. Terima kasih.